Kita orang Melayu, kita orang Islam, jangan duk sedap hati kata kita tak terlibat dengan syirik. Jangan duk kata syirik ni orang kafir je, orang bukan Islam je yang terlibat, yang semua berhala je yang terlibat. Kita orang Islam yang duk pergi haji, duk pergi umrah, kita tak terlibat benda-benda lagu ni. Tak. Kita dah pesan banyak kali dalam kuliah kita sebelum ini, betapa ramainya masyarakat, dalam masyarakat kita, orang Melayu, orang Islam yang duk terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang boleh menjerumuskan mereka kepada syirik. Sebut tangkal je tuan-tuan, hak ni antara pintu yang paling awal. Saya pernah pergi ceramah di satu negeri, penganjur bagi homestay. Penganjur bagi homestay. Kebetulan saya pergi dengan isteri, dengan anak-anak semua. Dia kata, "Ustaz, datang dengan siapa?" Dia kata, saya kata, "Datang dengan family." Dia kata, "Tapi tak apa Ustaz, kita sediakan homestay." Tuan-tuan, bila saya melangkah masuk homestay tu, ni cerita lama lah, saya duk terfikir, ialah kita ni manusia. Penganjur ni bila dia nak pilih homestay tu, dia tengok dah homestay tu macam mana. Kadang-kadang manusia ni dia kerja, dia kerja cincai. Dia kerja cincai. Dia bukan kerja teliti. Ada orang dia cincai, asal ada, asal ada. Ada orang dia perangai lagu tu, asal buat. Dia bukan suka buat bagi sempurna, bagi elok tak. Contoh tuan-tuan, orang berniaga, orang berniaga, cuba tuan-tuan tengok. Kalau hak jenis buat air tu, kalau air tembikai tu, biarlah nampak air tembikai, betul tak? Ni ada air tembikai, kita pun tanya, ni air apa ni? Sebab tak nampak merah. Pucat je color dia. Tu pun dia cah RM2. Saya kata, tak apa cik, dia kata, sebab saya buat air tadi, tembikai sabu satu je. Saya kata, patut saya tengok tadi, saya tak kenal lah air apa. Tapi dia cah juga RM2. Kita nak kata apa? Asal buat. Air tembikai tak nampak rupa tembikai. Air Milo tak rasa Milo. Asal buat. Ada orang yang meniaga lagu tu. Nasi lemak. Kita makan ni nasi lemak ke? Tak rasa. Tak rasa nasi lemak. Tak apalah. Tapi nak ceritanya, ada orang dia cincai. Jadi bila saya melangkah masuk homestay tu, saya kata, AJK yang pilih homestay ni, dia tengok tak homestay tu macam mana. Kita masuk tuan-tuan, dengan kipas berdebu, dengan lantai berdebu, tapak kaki saya, isteri saya dengan anak-anak hitam semua. Tak apalah, kita kata mungkin dia overlook, tak apa, yang tu tak jadi isu sangat. Masuk dalam bilik pun sama dengan debu apa semua, tak apalah, kita kata dia mungkin overlook, kita baik sangka. Tapi poin yang saya nak cerita malam ni, bila saya tengok kat atas tuan-tuan, ada tempat-tempat tertentu dia ada bungkusan-bungkusan kecil. Apa dia bungkusan kecil tu tuan-tuan? Tangkal lah. Ada tangkal. Saya kata, sudah. Rumah ni ada. Ada apa? Kita pun tak tahu pasal ada tangkal. Atas pintu ada, atas ni ada, atas bumbung. Ada beberapa tempat yang dianggap sebagai strategik untuk letak tangkal. Hak ni tuan-tuan sekalian, benda yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita, yang kita tak boleh biasakan dalam kehidupan kita. Sebab ini adalah permulaan kepada syirik. Kita tak boleh hukum dia syirik lagi. Kita kena tegakkan hujah, kena bagi penjelasan. Tapi ini contoh aktiviti, amalan, kepercayaan yang boleh menyebabkan syirik. Sebab tu yang nombor satu ulama letak atas sekali. Kenapa ayat 65 ni dia sangat penting? Dia kata nombor satu sekali yang penting ni pasal apa? Sebab dia menggambarkan kengerian akibat daripada dosa syirik. Jadi ayat sebelum tu dia berbicara tentang syirik.